Bu, ibu ndak bikin ini ta. Saya dulu pernah makan kepiting telur asin lo, enak pol. Kono rit kepitinge. Ya apa lek? Kita bikin ayam ae. Ada tuh ayamnya? Ya, potong-potong paha filetnya. Kotak-kotak aja. Oke, ini ayamnya kita marinasi dulu pakai kaldu bubuk. Boleh sejumput garam. Marinasi dulu ya. Setengah ya, saya enggak makan, kasihinan kok. Oke, jadi untuk ayamnya aku kasih saus tiram, kaldu dan garam dan merica ya untuk marinasi ayamnya. Oke, guys. Bu, bahan tepungnya 240 ya. Terus tak kasih kaldu bubuk dan garam sejumput. Aduk ya. Ini untuk bahan tepung putingnya. Ini aku mau bagi dua, sisihkan ya. Karena satu nanti dibuat coating, satunya dikasih air. Nah, sekarang satu tadi kan disisihkan untuk tepung, bahan tepung cairnya. Ini satu mau aku larutkan dengan air. Untuk celupannya ya. Jadi kita udah punya dua. Satu yang dilarutkan, yang satunya kering. Kita akan coating ayamnya lalu goreng. Dari basah, oke. Lalu kita dipkan di yang kering. Celupannya itu basah, terus habis itu kering. Bukan kering ke basah ya. Salah ya konsepnya tuh kayak mana itu. Ternyata teknik menggoreng itu juga penting ya teman-teman ya. Nah, ini hasilnya, celup keringnya di akhir. Kalau ini celup basahnya di akhir, itu bedanya ya. Kuning telur asin, diambil telur asinnya aja, kuningnya aja. Kalian boleh pakai telur yang asin yang udah mateng atau telur asin yang masih mentah. Asinnya aku kasih tepung dulu, oke. Kita remas-remas, butternya dulu. Kita masukkan sambil kita penyek-penyek begini. Sampai kuning telur asinnya itu matang dan nggak terlalu ini ya, bergerindil ya. Sambil diaduk-aduk, masukkan susu cairnya. Sambil terus diaduk. Nah, ini aku masukkan susu kental manis. Kalau kurang boleh ditambahkan air. Aku tambahkan garlic powder. Masukkan daun kari semua. Baru kita masukkan ayam tadi. Lalu kita mantap guys, tuh lihat. Tuh lihat. Wangi pol. Ini Rit. Nih, udah jadi ayam telur asinnya. Sekarang kamu cobain ya. Iya, Bu. Nah, kasih tahu Ibu gimana? Mirip nggak sama yang kamu makan dulu itu? Enak, Bu. Sudah pas. Bisa tahu Ibu? Ya apa? Percaya nggak sama aku? Memang Ibu ini inovatif dan kreatif.